Assalamualaikum dan salam sejahtera penonton sekalian. Pada malam ini, terdapat banyak kelompok-kelompok awan aktif yang dicerap di rantau negara kita, terutamanya meliputi kawasan di negeri Sabah dan juga utara Sarawak serta kawasan-kawasan di bahagian semenanjung Malaysia. Penelitian imej radar pula mendapati terdapat pergerakan masuk kelompok awan ribut petir dari kawasan perairan Langkawi pada petang tadi ke pesisir pantai negeri Perlis dan juga Kedah, membawa hujan lebat ketika ini sedang berlaku di daerah Kubang Pasu dan juga Kota Star. Dengan pergerakan kelompok awan hujan yang sedang bergerak ke perlahan-lahan ke arah tenggara, dijangkakan daerah Yan, Pokok Sena dan juga Pendang dalam sedikit masa lagi akan mengalami cuaca yang sama, dijangka sehinggalah ke jam 10 malam ini. Kawasan-kawasan lain dari negeri Pulau Pinang sehinggalah ke Johor Barat pula, cuaca adalah tidak hujan di hampir ke semua tempat. Keadaan cuaca lembap pula hanya tertumpu di sebelah pantai timur ketika ini, terutamanya untuk bahagian utara Kelantan, daerah Kemaman, negeri Terengganu, timur Pahang sehinggalah ke timur Johor. Dijangkakan hujan yang berlaku ini akan reda sepenuhnya hanya apabila kelompok awan hujan keluar sepenuhnya ke arah kawasan perairan menjelang pada tengah malam nanti, terutamanya untuk cuaca lembap yang tertumpu di sekitar daerah Kuantan, Pekan, Rompin dan juga daerah Maran, negeri Pahang ini. Di negeri Sabah dan Sarawak juga terdapat pergerakan masuk kelompok awan ribut petir dari kawasan perairan pada petang tadi, membawa hujan lebat ke sekitar bahagian Miri dan juga bahagian Limbang, dan pergerakan kelompok awan hujan ini telah pun bergerak perlahan-lahan ke arah timuran, membawa cuaca yang sama ke sekitar bahagian pedalaman Sabah dan juga bahagian pantai barat Sabah. Dengan pergerakan kelompok awan hujan yang masih lagi dijangkakan akan bergerak ke bahagian pedalaman, kawasan-kawasan di sekitar daerah Tambunan, Ranau dan juga Kota Belud dijangkakan akan mengalami cuaca yang sama dalam sedikit masa lagi, boleh berlanjutan sehinggalah ke tengah malam ini. Pada petang tadi juga hujan lebat turut berlaku di daerah Sandakan, bahagian Sandakan. Bagaimanapun, intensiti hujan diperhatikan semakin berkurangan dan ianya diramalkan akan reda sepenuhnya dalam jangka masa satu jam lagi. Kawasan-kawasan lain untuk kedua-dua buah negeri pula, keadaan cuaca adalah tidak hujan buat masa ini. Sekian info cuaca, seterusnya ramalan cuaca bandar-bandar utama seluruh Malaysia untuk pagi nanti. We'll be right back.